aspal baru itu kan. Lurus saja. Nomor apa nih bang? Ini nomor apa nih? Ini belakang bang ini. Ini motor apa nih? X-Red. Nomor apa? Hah? Iya. Ini saya cek nomor rangkanya. Stang depan enggak? Depan sasis apa? Sasis. Satu pucuk senjata tajam ditemukan. Apa? Mobil apa ini kuncinya ada enggak, Pak? Hah? Kunci mobil apa ini? Ambil mobil saya dan. Iya. Aduh, bawaannya tua, guys. Tua, guys, tua, tua. Minum enggak diminum, enggak diminum, diminum. Diminum. Minum enggak? Minum enggak? Tua, guys. Untuk jamu ya. Jamu enggak kayak gini, guys. Dibawa-bawa. Iya, salah, udah salah. Ini tadi salah. Buka sampai celana basah loh, Pak. Kenapa itu? Enggak tua. Bocor. Mabuk kali. Basum. Mabuk sampean, ya enggak? Mabuk sampean. Jauh-jauh dari Palembang masuk mabuk, Pak. Enggak ada arti, enggak ada guna, Pak. Ini ukuran lain.
lupa sih. Coba. Mana lapar ini bawa. Oh ini nih. Ini kan sadain MK. Apa M? 84 11. Sama sama nih. Udah. Oh besok biar pun ada suratnya hilang. Kalau pagi ini itu hilang semua. Iya. Kasih om. Cek center cek. Aku dulu nih. Sebutin. MH328 belakang B, berapa angka 4 itu 4 angka belakang itu 139182. Yo yang ada suratnya pulang, ada surat pulang. Sudah digunakan balapan guys, trek-trekan, terpaksa dong diamankan dulu dari jalan Polsek Banjaragung, langsung dipimpin oleh Kapolsek Banjaragung guys. Ganggu nggak pak? Enggak ya. Ya kan berisik ya. Ya berisik tapi ganggu sih. Enggak mengganggu jalan nih. Padahal kan enggak lewat ya. Atau mau dipalang-palangi karung tengah jalan. Ini lu ini kan. Bakal ini 4731 ya. Sama. Udah sama. Nih. Sampulang. Kenal potnya. Bisa digedein. Kalau besok knalpotnya nggak diganti, saya pot knalpotnya. Ya. Sudah ambil. Ini ada suratnya nggak motor ini? Ditangkap juga ya? Tinggalan. Oh, tinggalan ya? Tinggalan di mana ya? Lupa ya? Wah, tilang ah. Tilang aja berarti. Tilang berarti. Tilang. Mana yang pengen tujuh berada? Yang pengen. Lagi-lagi ya. Iya pak. Bisa ketemu lagi kantangin motor kamu. Oke, yang suratnya sudah lengkap, dicek pas, diperbolehkan pulang. Sementara yang tidak lengkap, maka kendaraan dibawa ke Polsek Banjaragung ya guys.